Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan sehat selalu. Oke, di video kali ini saya akan merekap alur cerita film yang berasal dari Jepang yang berjudul Monster Jet yang dirilis pada tahun 2014. Mungkin untuk kalian yang pernah nonton film Death Note atau Cross Zero bakal tidak asing ya dengan pemeran utama di film ini. Ya, dia itu adalah Like dan Seri Jawa ya. Jadi film ini mengisahkan seorang pria yang mempunyai kekuatan mata Rinnegan cuy, yang mampu mengendalikan semua orang. Sebelum lanjut, intro dululah skuy. Film diawali dengan seorang anak kecil yang matanya ditutupi oleh kain yang bernama Tatsuya. Ia memiliki kecacatan di bagian kaki yang terpaksa dibantu ibunya berjalan menuju ke rumahnya. Saat di rumah ia diberi buku komik. Namun tidak lama kemudian ayahnya datang dan langsung memukul ibunya itu. Alasannya karena istrinya yang membawa kembali Tatsuya pulang ke rumah. Padahal sebelumnya ia disuruh untuk membuangnya karena anak itu sangat berbahaya. Di saat mereka sedang bertengkar, tiba-tiba Tatsuya menghampirinya dan melepaskan kain yang menutupi matanya. Ternyata ia memiliki mata Rinnegan yang mampu mengendalikan seseorang. Kemudian Tatsuya mengendalikan ayahnya untuk bunuh diri dengan cara malitkan kepalanya dan matilah bapak itu. Setelah kejadian itu, ibunya langsung memeluk Tatsuya. Terlihat Tatsuya yang tampak bahagia karena ibunya yang sudah terbebas dari kekejaman ayahnya. Tapi tidak lama kemudian ibunya malah mencekik Tatsuya dengan kencang. Ibunya baru menyadari jika anaknya itu dibiarkan hidup akan membahayakan orang lain. Namun ia gagal untuk membunuhnya karena Tatsuya mengendalikan dirinya. Lalu Tatsuya mengendalikan ibunya untuk melakukan bunuh diri sama seperti ayahnya. Tetapi ia mengurungkan niatnya karena ia mencintai ibunya. Kemudian Tatsuya berlari dan bertahan hidup sendiri dengan kekuatannya. Beberapa tahun kemudian kita diperlihatkan dengan semua orang yang ada di bank sudah dikendalikan oleh Tatsuya. Ia menyuruh mereka untuk memasukkan uang yang ada di sana ke dalam kantong. Setelah uangnya dimasukkan, lalu pria itu memberikan kantongnya kepada Tatsuya yang sudah tumbuh dewasa. Kemudian Tatsuya pergi. Setelah sadar, mereka semua panik karena uangnya yang tiba-tiba menghilang. Lalu kita diperlihatkan dengan Tatsuya yang sedang berada di taman bazar sambil membaca komik pemberian ibunya. Lalu Tatsuya mengendalikan semua orang di sana sehingga mereka semua terdiam seperti patung. Kemudian Tatsuya melihat dua anak kecil kembar yang menginginkan topeng namun tidak dibelikan oleh ibunya. Ketika Tatsuya menghampirinya, ia berpapasan dengan pasangan yang saling menyuapi makanan. Lalu Tatsuya memakan makanan itu dan langsung pergi untuk menghampiri anak kembar. Kemudian ia memberikan topengnya, lalu menyuruhnya untuk tersenyum. Dan ia pun pergi. Saat Tatsuya hendak pergi dari bazar itu, ia tidak sengaja melihat seorang kurir paket yang tidak ikut terdiam seperti semua orang. Seorang pengantar paket itu bernama Suichi yang sedang bekerja bersama temannya yaitu Jun dan Akira. Melihat hal itu ia kaget dan mencoba memfokuskan mata Rinnegan-nya untuk mengendalikan dia. Lalu Suichi tidak bergerak seketika yang membuat Tatsuya berpikir telah berhasil mengendalikannya. Namun tidak lama kemudian Suichi bergerak lagi dan melanjutkan aktivitasnya. Suichi baru menyadari temannya yang tidak bergerak karena telah dikendalikan oleh Tatsuya. Tapi di saat temannya kembali normal, tiba-tiba ia ditabrak oleh mobil yang sudah dikendalikan oleh Tatsuya. Scene berganti ketika Tatsuya sedang mandi dengan kondisi kakinya yang sudah terpotong karena membusuk. Ia terpaksa menggunakan kaki buatan agar bisa berjalan. Setelah itu ia melihat karyawan kantor di apartemennya yang sedang bekerja. Dan ia langsung mengendalikannya untuk melakukan bunuh diri massal.
Tapi Tatsuya mengurungkan niatnya setelah ia berpikir bahwa Suichi yang bisa mengancamnya telah mati. Kemudian kita diperlihatkan dengan Suichi yang telah sadar dengan kondisi tubuhnya dibaluti perban. Lalu akhirnya Danjun menyampaikan kepada Suichi bahwa Suichi telah dipecat karena perusahaan tidak sanggup membayar biaya rumah sakit Suichi. Tetapi untungnya pengemudi mobil yang menabrak Suichi itu berani bertanggung jawab dengan memberikan kartu namanya agar dapat ia kunjungi. Beberapa jam kemudian Suichi datang ke tempat orang yang menabraknya itu. Saat sampai di sana mereka berdua kaget karena melihat Suichi dengan keadaan normal. Bahkan sebelumnya ia sudah dinyatakan dokter bahwa Suichi akan sembuh dalam waktu 3 bulan. Tetapi ia telah sembuh dalam waktu 3 hari saja. Ternyata ia memiliki kekuatan khusus seperti Tatsuya. Kekuatannya itu adalah dia bisa cepat dalam memulihkan organ tubuh yang rusak. Dan karena hal itu ia tidak bisa dikendalikan oleh Tatsuya. Orang yang menabrak Suichi ini bernama Pak Kumoi dan anak perempuannya bernama Kanae. Pak Kumoi memiliki toko pembuatan gitar. Di sini mereka berdua berpikir kedatangannya Suichi hanya untuk meminta uang damai. Kemudian Pak Kumoi meminta keringanan dengan membayar cicil dan menawari bekerja dengannya. Tanpa pikir panjang, Suichi langsung menerima tawarannya itu dan ia bekerja di tempatnya Pak Kumoi. Menjelang sore hari saat Suichi sedang keluar toko, ia melihat semua orang tidak bergerak karena sudah dikendalikan oleh Tatsuya. Lalu Tatsuya terkejut setelah melihat Suichi yang masih hidup, padahal sudah tertabrak cukup kencang. Malam harinya Suichi menceritakan kisah hidupnya kepada Pak Kumoi dan Kanae. Tidak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu. Sebelum Suichi membuka pintunya, Kanae memberikan sebuah setruman untuk jaga-jaga karena takut itu adalah penjahat. Namun orang yang datang adalah Jun dan Akira. Saat hendak masuk, tiba-tiba Jun dan Akira tidak bergerak dan terlihat di belakang mereka ada Tatsuya. Namun mereka semua tidak menyadarinya. Tetapi saat Suichi menutup gordeng pintunya, mereka berdua kembali bergerak. Jun dan Akira disambut hangat oleh Pak Kumoi dan anaknya. Di sini Akira mengajarkan Pak Kumoi cara menggunakan kamera. Sedangkan Jun ia menggoda Suichi yang menyukai Kanae. Namun tidak lama kemudian Tatsuya datang yang membuat mereka semua tidak bergerak kecuali Suichi. Suichi yang menyadari keberadaan Tatsuya langsung menanyakan siapa dirinya. Namun dengan cepat Tatsuya menyuruh Akira dan Jun untuk menangkap Suichi. Tetapi Suichi berhasil menangkap Tatsuya, namun tidak lama kemudian ia ditusuk oleh Kanae yang telah dikendalikan. Bersamaan dengan itu Tatsuya juga menyuruh Pak Kumoi untuk membuka jendela, lalu didorong oleh Kanae. Suichi berusaha untuk menyelamatkan Pak Kumoi, namun ia tak sempat menolongnya. Dan ia juga disetrum dari belakang oleh Kanae hingga pingsan. Setelah itu Tatsuya pergi dari tokonya Pak Kumoi. Ketika di rumah sakit terlihat Suichi yang langsung sadar dan terbangun saat akan dibawa ke UGD. Lalu ia berlari untuk melihat keadaan Pak Kumoi. Namun Pak Kumoi dinyatakan meninggal. Bersamaan dengan itu ada dua detektif yang menghampiri Suichi untuk dijadikan saksi. Mereka berdua bernama Detektif Asikiri dan Shiba. Kemudian Suichi memberikan kesaksian bahwa Pak Kumoi melompat dari jendela karena telah dikendalikan oleh Tatsuya. Namun dua detektif itu sulit untuk mempercayai perkataan Suichi itu. Ketika masih kecil, Suichi bersama keluarganya mengalami kecelakaan yang membuat semua keluarganya tewas. Namun hanya Suichi saja yang selamat. Tidak lama kemudian datang seorang polisi yang mengajak makan di rumahnya. Ternyata polisi itu adalah detektif Shiba yang sekarang sedang menyelidiki kasus Pak Kumoi. Malam harinya Kanae menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada ayahnya. Namun Suichi tidak menjawabnya, dia hanya terdiam. Setelah itu Suichi melihat tablet kamera milik Pak Kumoi, lalu ia memanggil Jun dan Akira untuk melihat rekaman video itu. Di dalam video itu terlihat Tatsuya mengendalikan mereka dan kejadian Pak Kumoi yang didorong oleh Kanae. Setelah diperlihatkan video itu, Suichi lalu menyuruh Akira untuk menghapus bagian Kanae yang mendorong ayahnya. Bersamaan dengan itu Tatsuya datang dengan membawa dua preman untuk membunuh Suichi.
Kemudian Shuichi menyuruh Jun dan Akira untuk bersembunyi agar tidak dikendalikan oleh Tatsuya. Setelah pintunya berhasil dijebol, Tatsuya mengendalikan dua preman itu untuk mencari Shuichi. Tidak lama kemudian Shuichi keluar dari persembunyiannya dan mencoba menghajar Tatsuya, namun ia gagal karena berhasil dihentikan oleh preman itu. Lalu Shuichi menendang kayu dan mengenai mata Tatsuya yang membuat dua preman itu kembali sadar. Setelah kedua preman itu sadar, dengan cepat Shuichi lalu menyembunyikan mereka berdua. Melihat hal itu, Tatsuya pun lari sampai masuk ke dalam terowongan, namun dikejar oleh Shuichi. Di dalam terowongan, ia mengendalikan orang yang sedang bekerja untuk mencegah Shuichi. Namun saat lampu mobil menyilaukan matanya, orang yang dikendalikan Tatsuya itu kembali normal. Melihat hal itu, Shuichi langsung menyadari kelemahan Tatsuya itu ada di matanya. Tapi Tatsuya berhasil mengendalikan orang lagi yang membuat Shuichi akan ditangkap. Namun untungnya ia berhasil lolos dan dengan cepat ia langsung menghajar Tatsuya dan membawanya ke kantor polisi. Di kantor polisi, Shuichi menjadi saksi. Meski sudah dijelaskan dengan lengkap, terlihat detektif Oshikiri yang masih tidak percaya. Dan Tatsuya yang ditangkap dan ditutupi bagian kepalanya agar ia tidak bisa mengendalikan orang. Saat sedang diinterogasi, ia membujuk para anggota kepolisian bahwa kemampuan mengendalikan orang hanya candaan Shuichi saja. Setelah detektif Oshikara selesai berbicara dengan Shuichi, ia menyuruhnya untuk membuat surat pernyataan tertulis. Beberapa menit kemudian ada anggota kepolisian yang mendekati Shuichi dan mencoba menembaknya. Shuichi lalu bersembunyi di bawah meja dan ia melihat Tatsuya yang sedang mengendalikan para polisi itu. Namun saat ia akan menghampirinya, tiba-tiba detektif Oshikara memborgol Shuichi karena dirinya juga sudah dikendalikan. Kemudian Shuichi dibawa ke sebuah ruangan, lalu Tatsuya langsung menodongkan pistol untuk membunuh dengan tangannya sendiri. Tapi ia mengurungkan niatnya itu karena terlalu takut untuk membunuh orang secara langsung. Setelah itu Shuichi menendang meja yang membuat lampu di ruangan itu mati. Karena ruangannya gelap, detektif Oshikara kembali sadar dan ia langsung melepaskan borgol di tangan Shuichi. Lalu Shuichi mengejar Tatsuya yang berlari sampai ke tempat yang ramai. Dan ia langsung mengendalikan orang di sana untuk menghentikan Shuichi. Namun karena banyaknya orang yang Tatsuya kendalikan, itu membuat tubuhnya semakin cepat membusuk. Dan itu adalah efek dari kekuatannya. Melihat Shuichi yang susah dihentikan, ia pun mengendalikan seorang wanita untuk melemparkan bayinya. Namun dengan cepat Shuichi berlari dan loncat untuk menyelamatkan bayinya itu. Kemudian Tatsuya mengendalikan orang lain untuk melemparkan pot besar pada Shuichi dan menimpanya hingga banyak keluar darah. Lalu Tatsuya memastikan kali ini dia sudah mati. Setelah itu Tatsuya pulang ke apartemennya. Namun sampai di sana ia melihat banyak kepolisian yang sudah menggeledah apartemennya. Dengan cepat ia mengendalikan mereka dan menghampiri salah satu anggota polisi yang memegang buku komiknya. Lalu ia membawanya dan membawa semua uangnya. Sebelum pergi, ia memerintahkan anggota kepolisian untuk saling menodongkan pistol yang membuat semua anggota polisi itu tewas. Tetapi tidak dengan detektif Shiba karena ia bersembunyi yang membuat dirinya tidak bisa dikendalikan. Scene berganti kepada Jun dan Akira yang sedang menunggu kedatangan Shuichi untuk liburan bersama. Karena tak kunjung datang, mereka berdua memutuskan untuk pergi dari tempat. Namun tiba-tiba mereka berdua bertemu Shuichi dengan keadaannya yang sudah normal lagi. Padahal sebelumnya ia sudah tertimpa pot yang sangat besar. Saat sedang bersantai, Shuichi meminta bantuan Jun dan Akira untuk menghentikan Tatsuya. Tapi mereka berdua menolaknya karena takut berurusan dengan Tatsuya itu. Lalu Shuichi memberitahu mereka berdua, ia akan menghentikannya sendirian. Di malam harinya, Kanae didatangi oleh ibu Tatsuya dan memberitahu kejadian yang menimpa dirinya adalah perbuatan anaknya. Saat Kanae pulang ke rumah, ia melihat Shuichi yang sedang tertidur sambil memegang tablet. Kemudian ia mengambil tablet itu dan melihat rekaman video Pakumo yang didorong oleh dirinya. Melihat hal itu, Kanae langsung menangis.
Namun Suichi mencoba menenangkannya bahwa itu bukan salahnya. Lalu kita diperlihatkan dengan ibu Tatsuya yang sedang berada di rumah lamanya. Tidak lama kemudian Tatsuya pun datang, namun tiba-tiba polisi langsung menyergapnya. Tapi Tatsuya berhasil mengendalikan para polisi itu, termasuk ibunya. Lalu ia langsung menodongkan pistol ke kepala ibunya, karena ibunya yang telah melaporkan ke polisi. Namun sama seperti sebelumnya, ia mengurungkan niatnya lagi untuk membunuh ibunya dan langsung memeluknya. Saat pagi hari, detektif Chiba mengunjungi tempat tinggal Kanae dan memberitahu bahwa ibu Tatsuya telah bunuh diri dan mungkin saja telah dikendalikan oleh Tatsuya. Setelah itu mereka berdua pergi menemui Jun dan Akira untuk menanyakan keberadaan Suichi. Tetapi Jun dan Akira tidak mengetahuinya. Tidak lama kemudian detektif Chiba ditelepon dan diberitahu bahwa Tatsuya akan bertemu dengan Suichi di gedung teater. Mendengar hal itu mereka berdua langsung pergi dan detektif Chiba menyuruh pasukan polisi untuk menangkap Tatsuya. Di sini kita diperlihatkan dengan Suichi yang sedang ada di gedung teater. Terlihat ia sedang mencari keberadaan Tatsuya, namun tiba-tiba semua orang di sana memandang ke arah dirinya karena telah dikendalikan oleh Tatsuya yang sedang bersembunyi. Satu persatu orang melompat dari atas gedung yang membuat Suichi merasa bersalah karena banyak orang yang mati. Saat Tatsuya keluar untuk melihat Suichi, tiba-tiba detektif Chiba langsung menodongkan pistol kepada dirinya. Tetapi ia berhasil mengendalikan detektif Chiba dengan menggunakan pantulan cermin yang ada di dekatnya. Tidak lama kemudian Suichi datang, namun karena detektif Chiba telah dikendalikan, ia langsung melompat dan tewas. Setelah itu ia pergi dan semua orang di sana kembali tersadar. Saat Tatsuya di depan panggung, ia lalu mengendalikan lagi semua orang yang ada di sana. Bersamaan dengan itu, Kanae yang ada di sana langsung menodongkan pistolnya untuk meminta pertanggungjawaban atas kematian ayahnya. Tetapi Kanae berhasil dikendalikan oleh Tatsuya. Melihat hal itu, Suichi mencoba menyelamatkan Kanae, namun semua orang di sana menghentikan Suichi yang dikendalikan oleh Tatsuya. Kemudian Tatsuya pergi dengan membawa Kanae keluar gedung. Saat hendak keluar dari gedung itu, tiba-tiba semua lampu menyala dan melihat para polisi yang sudah siap untuk menangkap Tatsuya. Lalu Tatsuya pun disuruh untuk berbaring, tetapi saat didekati itu bukanlah dirinya. Dan ternyata Tatsuya sedang bersembunyi, lalu ia mengendalikan semua anggota kepolisian untuk memecahkan semua lampu di sana. Dan menyuruh mereka saling menodongkan senjata. Melihat hal itu, Suichi langsung menghampiri Tatsuya untuk menghentikannya. Namun kakinya itu tertembak oleh pistol yang dipegang Tatsuya. Tidak lama kemudian datang Jun dan Akira yang mencoba membantu Suichi, namun mereka juga berhasil dikendalikan. Lalu Tatsuya menyuruh Kanae untuk melompat dari tangga. Dengan cepat Suichi berlari untuk menyelamatkan Kanae. Bersamaan dengan itu, Tatsuya yang menghampiri mereka kemudian mengeluarkan darah dari mulutnya karena tubuhnya yang mulai membusuk dan ia pun terjatuh dari tangga itu. Namun Suichi berusaha menolongnya karena ia tidak mau lagi ada orang yang mati. Karena besinya yang sudah berkarat, mereka berdua pun terjatuh. Lalu Suichi mencoba berada di posisi bawah agar Tatsuya tidak mati seketika. Di sini terlihat Tatsuya yang senang karena masih ada orang yang memperdulikannya dan menganggap dirinya ada. Setelah kejadian itu, Tatsuya ditahan dengan keamanan ketat. Bahkan bagian matanya juga ditutupi. Sebelum film selesai, kita diperlihatkan dengan ending Suichi yang berada di Taman Bazar, yang ternyata ia pun masih hidup. Dan film pun selesai.